Sebab tu sunat dalam makan, ulama kata kita makan buah dulu baru kita makan yang lain. Sebab di syurga nanti kita makan buah dulu. Jadi perangai ahli syurga ni dia makan buah dulu. Bila orang hidang buah makanan, kita makan buah dulu. Kerana di syurga kita makan buah dulu. Jadi bagaimana pahala orang yang bagi buah? Banyak pahala, cukup besar. Sebab tu Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, "Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulahu insanun aw bahimatun aw tayrun illa kanat lahu sadaqah." Tadi imam kita baca alam yahdilhum yang mimma tumbitul ardh wa yukhriju zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Kamu tak berfikir ke Allah jadikan zar'an, sawah, gandum, daun-daun yang ada dalam kebun itu dimakan oleh binatang yang pertama. Mungkin kita pun makan sekali. Nabi seolah-olah menafsirkan ayat tersebut. Siapa yang buat kerja-kerja ni, tanaman-tanaman dia itu dimakan oleh manusia. Dia tak minta izin pun. Biasalah orang kampung, kadang-kadang kita tengok buah jiran kita ambil macam tu. Kita pun tak marah, takkan kita nak makan semua buah teh tu. Takkanlah kita ni tamak sangat, bagilah orang kampung makan. Kalau orang kampung tak makan, binatang main makan, dapat pahala juga. Binatang tak makan, burung main makan. Buah-buah kita, buah. Saya tengok di masjid ni ada buah, buah bidara. Siapa tanam tu dapat pahala banyak, sebab saya ambil tu makan. Lama tak makan buah bidara. Buah bidara ni, kalau pergi tepi siang popil tu, bidara yang besar. Ada orang makan tu. Tengok saja. Oh, kita jemput siapa main jemaah makan. Pahala banyak tu. Burung dia makan siapa ambil tu. Dua tiga apa buah. Sedap. Burung makan. Illa kanat lahu sadaqah. Melainkan dia dapat pahala sadaqah. Subhanallah. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab itu Abu Hurairah dalam satu cerita, dia tanam pokok petang-petang. Dia macam orang tua-tua dulu. Dulu kita tengok tua-tua kita suka tanam pokok. Sebab mereka baca hadis. Heran, dah umur 70 pun masih lagi menanam. Jadi anak murid ini kata kepada Abu Hurairah, "Tok guru, pasal apa tok guru tak buat ibadat? Pasal apa duk tanam pokok?" Orang baru belajar macam itulah. Dia ingat Islam ni ibadat je. Jadi Abu Hurairah dia baca hadis ni. Tak ada orang yang Islam yang tanam pokok ataupun dia buat sawah dimakan oleh manusia, binatang dan juga burung, dia dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tuan perempuan, kalau tanam di sini kan banyak kampung-kampung, tuan-tuan, tanah besar. Kami di Kuala Lumpur tak ada tanah, semua simen tu. Paling kurang pun tanah dalam pasu bunga. Tu nak tanam apa? Cili boleh lah. Cili terung sikit. Satu. Tanah dah tak ada Kuala Lumpur ni. Orang kaya boleh lah. Tapi kita di tanah tak ada. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Tuhan bagi kelebihan tanah. Saya tengok di sini, subhanallah, rumah kecil pun ada tanah. Mana ada tanah? Tanam pokok. Orang ambil pahala dapat. Free begitu. Dan itu sedekah jariah. Saya ingat tok saya. Tok saya kerja kebun dia. Petang-petang tanam. Dia suruh saya kebun, saya balas. Tapi saya tanya satu juga pokok kelapa saya tanam, tumbuh juga. Satu tu. Dia suruh tanam tembikai, kita tanam. Tapi malas, saya lari belakang. Dia masuk rumah saya lari. Dia tu berkebun ke sebelah apa sebelah tengah hari. Kita anak-anak muda ni nak pergi main. Remaja, dia suruh berkebun. Tapi kalau saya faham maksud hadis tersebut pada usia tersebut, saya rasa saya pergi berkebun. Sebab pahala cuba. Tanah dia luas. Pahala dia luas. Semua jenis pokok ada. Apa dia, jambu keling pun ada. Tuan-tuan, jambu keling. Sedap. Orang main makan. Dia pun tak marah. Orang main ambil. Buah bidara ada. Mempelam ni jadi, mempelam kon, mempelam siam. Dia tanam satu-satu pokok. Orang makan. Tapi kita ni remaja, kita tak faham apa yang dia buat tu. Apalah tu ni, pokok dah banyak, kita pergi tanam lagi. Ingat dia tanam tembikai susu. Ustaz tembikai susu ni, sekejap tu tumbuh. Naik, 3 bulan habis. Kita diheran buat apalah tanam tembikai susu. Kan dekat depan jalan tu dah ada orang jual tembikai susu. Dia pergi tanam juga. Dia bukan nak makan, orang tu dia seronok orang. Tapi saya menyesal, saya akan fikir, kalau saya tahu nilai hadis ini, kita masa itu kita remaja, kalau orang baca hadis pun bukan ikut sangat. Kita usahakan. Sekarang ni kampung pun dah tak ada dah, kerajaan ambil buat, tak ada apa dah.
Tapi saya fikir dulu, subhanallah, macam-macam boleh buat. Sawah-sawah dia tu orang main tangkap ikan hari-hari. Di tuan-tuan dan perempuan yang masih ada tanah, buat. Jangan kosongkan tanah, makruh. Makruh kosongkan tanah. Kata Rasulullah SAW, satu hari dia berjalan, dia tengok tanah kosong. Nabi kata, siapa yang ada tanah, dia tak usahakan. Falyamnah akhahu, bagi kawannya usahakan. Bagi orang. Sebab Nabi tak suka tanah-tanah kosong terbiar begitu. Saya tahu di sini banyak orang ada tanah. Di kampung, tanah banyak. Sampai tak tahu nak buat apa tanah tu. Panggil anak-anak muda. Buat macam piramli tu. Seolah mau pergi tanam. Belacan ada, babaya ada, semua ada. Itu ibadat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab kita bagi orang makan. Yang ini di antara makna-makna yang kita perlu kenal dalam Islam. Yang kita boleh istiqamah dalam kehidupan kita. Bukan dengan hanya membaca Al-Quran. Tetapi dengan ibadat-ibadat yang lain. Yang boleh menjadikan kita dekat dengan Allah. Sebab Tuhan sebut orang macam ni. Ula'ikal ladhina sadaku wa ula'ikahumul muttaqun.